Pasca pergantian tahun baru 2023 nih, intensitas sampah di Kabupaten Muaro Jambi meningkat. Dinas Perkim Muaro Jambi menyebutkan meningkatnya jumlah sampah tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah di Muaro Jambi. Ini kalau tidak ditanggapin makin parah. Kita tengok nih di pantauan Bang Jack. Intensitas sampah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi pasca pergantian tahun baru 2023 meningkat signifikan. Terkait hal ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman atau Perkim Muaro Jambi menyebutkan, meningkatnya jumlah sampah tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah di Muaro Jambi. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Muaro Jambi Firman Syah menyebutkan, sampah yang terdapat pada pasca pergantian tahun ini akibat adanya kegiatan masyarakat. Namun demikian, yang paling signifikan peningkatannya terjadi pada tempat hiburan dan rekreasi. Dengan jenis sampah rumah tangga seperti kulit jagung, kotoran ayam, dan sampah rumah tangga lainnya. Dari beberapa tempat yang naik sampahnya, seperti tempat hiburan, kemudian tempat rekreasi, nah itu sampahnya memang melebihi sekitar 1,5% dari biasa. Kalau tadinya dia cuma 1 ton, meningkat menjadi 1,5 ton. Kalau untuk di pasar, kenaikan sekitar 2-3%. Karena belanja yang tadinya hanya sebagian, ya normal, bukan menghadapi hari-hari Natal, kemudian tahun baru, nah, maka sampah yang paling banyak itu adalah sampah organik. Sementara untuk sampah yang ada di tempat hiburan atau rekreasi, jenisnya juga hampir sama, seperti sampah bungkusan makanan, jajanan, dan lain sebagainya. Untuk jumlah, jika terjadi penambahan sekitar 2-3%, yang terjadi 2 ton menjadi 2,5 ton. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.